jumpa lagi di channel Hanan Review. Sudah 1 bulan saya nggak upload video. Kali ini saya akan review Honda Civic Wonder yang merupakan generasi ketiganya Honda Civic tahun 86. Transmisi manual. Ini yang saya review yang 2 pintu ya. Karena Honda Civic Wonder ini memiliki 2 model. Ada yang model sedan atau yang salon dan 2 pintu atau hatchback ya. Untuk lampu depan, dia masih menggunakan halogen multi reflektor. Dia ini mika kaca ya, lampu depannya. Di sini lampu senjanya, di sampingnya lampu sen. Di bawahnya lagi lampu sen lagi. Tapi sayangnya gak ada lampu fog lamp ya, atau lampu kabut di bawah. Dan ini bumper depan Honda Civic Wonder ini bahannya plastik ya. Dan ini depannya Honda Civic Wonder. Gak ada yang bedanya ya dengan versi sedannya, sama aja. Beralih ke bannya, untuk ban dia berukuran 175/70 R13. Untuk merek bannya dia Platinum dari Achilles. Dan ini peleknya Honda Civic Wonder. Dan ini pelek asli ya, pelek bawaan, bukan pelek ganti. Dan ini peleknya masih bagus ya kondisinya. Gak ada yang baret-baret gitu. Ini pokoknya masih mulus. Untuk bautnya ada 4. Rem depan cakram. Sedangkan belakang dia menggunakan cakram juga. Dan ini sampingnya Honda Civic Wonder yang 2 pintu. Ini terlihat sporty ya di zamannya. Dan ini mobil ini cocok banget buat anak muda di era 80-an. Dan untuk sekarang ini masih cocok untuk anak muda. Apalagi kalau dimodif. Untuk spionnya, dia warna hitam doff. Di sampingnya terdapat side body modding warna hitam. Untuk handle-nya cungkil ke atas warna hitam. Di atas ini ada antena. Ini dia interiornya Honda Civic Wonder. Untuk warna interiornya hitam dengan beige ya. Ini kombinasi. Untuk plafon atas dia beige ya warnanya. Untuk jok dia bahannya kombinasi juga ya bahannya. Dengan fabric, dengan kulit. Di belakangnya sini. Jadi ini perpaduan ya, kulit dengan fabric. Untuk ngaturan joknya di sisi driver, dia masih menggunakan manual, recline, dan sliding maju mundur. Di bawah sininya ada tuas untuk buka bagasi belakang dan tangki bensin. Di door trim depan terdapat bahan kulit soft touch. Tapi di tengah-tengah sininya dia bahannya fabric yang warna beige sini. Ini gagang pintunya. Tapi sayangnya gak ada door pocket atau door pocket ya. Di zaman itu gak populer namanya cup holder ya, apalagi door pocket. Di sini ada speaker. Untuk power window dia masih engkol ya, bukannya belum power window. Tapi di tahun 87 yang tahun akhir-akhir Civic Wonder dia sudah power window ya. Ini yang saya review ini tahun 86.
Untuk handle pintunya hitam. Kunci pintu dia dari sini ya. Dan ini ngaturan kaca spionnya dia masih manual, belum elektrik. Langsung aja bahas dalamnya. Di sini ada tuas buka kap mesin. Di sini ada penyimpanan koin. Dan ini transmisi manual 3 pedal dengan footrestnya juga. Di sini ada sirkulasi udara. Di sebelahnya tombol defogger belakang. Di sebelahnya lagi kosong. Untuk kuncinya dia seperti ini. Kayak kunci lemari. Langsung aja starter mobil ini. Untuk kilometer dia sudah berjalan 227.000 kilometer. Jadi mobil ini sering dipakai ya. Walaupun ini masih sangat mulus banget. Biasanya kalau kilometernya udah 100-an lebih banget itu udah kondisinya itu udah buruk ya. Udah jelek itu kondisinya. Kayak kropos atau kayak macamnya gitulah. Sekarang starter aja mobil ini. Mobilnya masih sehat walafiat ya. Dan ini speedometernya, lengkap dengan tachometer, temperatur mesin, bensin. Untuk setirnya, dan ini bedanya dengan yang versi sedannya ya. Kalau di versi sedannya, dia setirnya dua palang ya, seperti ini. Untuk di hatchback, dua pintu ini, setirnya dibuat lebih beda ya, tiga palang. Dan itu suara klaksonnya. Saklar di sebelah kanannya untuk lampu. Lampu utama, lampu sen. Lampu jauhnya juga. Dan di sebelah kirinya saklar wiper. Wiper belakangnya juga. Tapi sayangnya belum intermittent ya. Untuk ngaturan setirnya, dia fix ya, dia bisa diatur naik turun maju mundurnya. Untuk lampu hazard, dia di tengah sini ya, tapi digeser, geser kanan, gak ditekan bawah. Di sini ada cuk di tengah. Untuk ngaturan AC-nya, ngaturannya lengkap, tingkat AC-nya sampai 4 percepatan. Semburan arah AC-nya kepala ke kaki, kaki aja ke kaki dengan defogger depan, defogger depannya. Di sini untuk suhu AC-nya, sirkulasi udaranya, ada tombol AC, bisa matikan dari sini. Di bawahnya ada power socket. Di sebelahnya ada asbak. Ini ada STNK-nya ya. Dan saya pengen tahu pajaknya berapa mobil ini. Untuk pajak mobil ini seharga segini ya. Lumayan murah pajaknya. Untuk head unit, dia ini aftermarket ya, bukan bawaan. Dia ada AM/FM, auxin. Mereknya Sony ya. Di tengah sini ada pelimpanan ya,
tinggal ditekan aja. Untuk transmisi manual 5 percepatan, rem tangan mechanical, untuk bahan dashboardnya dia masih menggunakan plastik ya, plastik. Dan yang unik dari Honda Civic Wonder ini, dia ini kisi-kisi AC-nya menjauh ya. Biasanya kalau mobil biasanya itu, mobil normal itu dia di dekat head unit gitu atau ngaturan AC-nya. Dia ini menjauh ya. Dia ini bisa buka tutupnya juga AC-nya. Di sebelahnya ada jam digital. Bisa diatur dari sini jamnya. Di sini ada glove box, belum soft opening. Spion tengah, dia masih manual ya, belum dynamic view. Sun visor di sebelah kanan ini polos, gak ada apa-apanya. Dan di sebelah kirinya sama, gak ada apa-apanya, gak ada kaca atau cermin. Hand grip model fix. Untuk seat belt-nya dia model fix, gak bisa diatur tinggi rendahnya. Sekarang saya ke baris duanya mobil ini. Seluas apa? Oh ya, saya matikan dulu mobilnya. Takut bensinnya habis. Untuk akses ke baris duanya ada dua langkah ya. Pertama, dari sini dulu, kemudian maju ke depan. Sekarang saya sudah di baris 2 dan ini ruang kaki saya pas-pasan ya, nggak terlalu luas. Dan untuk ruang kepalanya pas-pasan juga, lumayan. Di baris 2 ini ada seat back pocket, ada 2, kanan dan kiri. Dan di baris 2-nya ini seharusnya ada asbak ya, karena ini copot asbaknya. Layout dashboard-nya Honda Civic Wonder 2 pintu. Cuma beda di bentuk setir doang ya. Sisanya sama dengan versi sedannya. Di tengah lampu kabin masih kuning. Di baris 2 terdapat 2 headrest. Tapi sayangnya gak ada seat belt ya di baris 2-nya. Cuma di depan aja seat belt. Dan ini joknya bisa diatur, jok baris 2-nya dari sini tuasnya. Bisa di recline ya, sampai ke rebah banget. Jadi ini kalau mau tiduran di baris 2 cukup nyaman. Di baris 2-nya ini ada pelimpanan. Bisa naruh handphone atau botol. Hand grip model fix di baris 2. Dan ini kacanya, kaca baris 2-nya bisa dibuka dari sini. Kayak kijang super ya. Atau kayak kijang kapsul. Sekarang ke belakangnya mobil ini. Dan ini belakangnya Honda Civic Wonder 2 pintu. Untuk lampu belakang, lampu rem dia masih bohlam, lampu sen, lampu mundurnya juga.
Dan untuk bumper belakang plastik juga. Untuk exhaust dia di sebelah kiri. Di belakang ada wiper, di fogger belakang. Dan ini bagusnya, stiker Civic Wonder ini masih utuh. Di sini untuk air wiper belakangnya. Untuk buka bagasi belakang dari sini. Ini dia bagasinya Honda Civic Wonder, 2 pintu. Cukup luas ya bagasinya. Jika kalau ini kurang space bagasinya, ini bisa dilipat jok baris duanya dari sini. Untuk ban serep dia di bawah sini, pel kaleng. Dengan dongkrak ya. Oh ya, di bagasi ini ada lampu ya. Ini lagi mati ya, gak bisa nyala. Untuk tangki bensinnya dia di sebelah kiri. Untuk ngaturan joknya di sebelah kiri, sama kayak di sebelah kanan. Ada recline dan sliding maju mundur. Oh ya, ini kaca spion di sebelah kirinya. Ini yang di bawahnya sini tambahan ya. Ini bagusnya, stiker oke Hondanya ini masih utuh juga. Selain stiker Civic Wonder di belakangnya. Terakhir mesinnya. Untuk mesinnya, kapasitasnya 1300 cc. Dengan kode mesin D13. Masih menggunakan karburator ya. Untuk tenaganya 71 PS dan torsinya 105 Nm. Mobil ini penggerak roda depan. Untuk ruang mesin dan kap mesin dicat rapi. Dan ini dikasih perendam tambahan ya. Sekian review saya tentang Honda Civic Wonder 2 pintu tahun 86. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini kalau belum. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kata dari saya, kekurangan. Dan kalau ada yang salah dijelasin, tolong dikoreksi di bawah aja ya. Bagi kalian mau minat mobil ini, Honda Civic Wonder 2 pintu yang sangat mulus ini, bisa kalian hubungi nomor handphone, alamat dari sini. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video berikutnya.